Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Sinjian. Nah, jadi di video kali ini aku bakal unboxing sekaligus nge-review Scarlett Whitening yang lagi booming untuk saat ini. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @sindijihan_. So, kita langsung aja ke videonya. Jadi pertama kali aku tahu Scarlett Whitening ini, aku tahu dari Kak Alkarin. Terus habis itu aku juga lihat di Karaselve-nya kalau dia juga gunain. Jadi emang selebgram-selebgram dan artis-artis itu juga udah banyak yang nge-review dan ngebuktiin sendiri kalau emang Scarlett Whitening ini sebagus itu. Dan di sini untuk packing-nya sendiri tuh kayak gini. Dan aku juga penasaran dia tuh kayak apa, apakah dia bisa seputih kayak review-reviewnya, sebagus kayak review-reviewnya. Jadi aku juga penasaran. Dan di sini aku mau langsung aja ngebukanya. Oh iya, jadi aku beli Scarlett ini, aku beli di Shopee dan nama tokonya itu Scarlett_Whitening. Nanti aku bakal tulis linknya di bawah juga. Terus habis itu aku bakal buka packingnya langsung. Jadi dia itu packingnya tuh aman banget karena bubble wrapnya tuh banyak banget. Gini banyaknya cuy. Ini satu bubble wrap dimasukin semua kali. Jadi gimana nih? Jadi emang dia tuh aman banget gitu loh. Jadi kalian gak perlu kayak takut kalau dia itu bakal pecah di pengiriman atau apa rusak di pengiriman karena bubble wrap segini banyaknya cuy. Aduh, aku bakal langsung sobek aja gitu dan banyak banget bubble wrapnya nih. Ih, banyak banget di lubet-lubet gitu. Jadi untuk pengemasannya sendiri dia aman ya. Jadi kalian nggak perlu mikir dua kali deh untuk pengemasannya. Jadi ini benar-benar aman dan sebanyak ini bubble wrapnya, ya Allah. Ini banyaknya kak. Nah, terus untuk Scarlett Whitening sendiri tuh kayak gini dia. Nah, jadi di sini aku beli shower scrub sama aku beli body lotionnya. Jadi di sini untuk yang shower scrubnya aku beli yang pomegranate kayak gini. Terus habis itu aku untuk yang body lotionnya aku beli yang Romansa yang kayak gini yang warnanya pink. Dan di sini aku bakal nge-review yang mana dulu nih? Aku bakal nge-review yang ini dulu deh. Jadi aku juga penasaran. Dia itu ada ininya juga coy. Jadi emang seaman itu untuk packingnya. Jadi kalian juga nggak perlu takut kalau dia itu bakal tumpah-tumpah atau gimana karena ini dia ada tutupnya gitu loh. Jadi packingnya bagus banget. Aduh, jadi nggak usah diragukan lagi kalau belanja di sini. Nah, jadi di sini aku bakal ngebukanya. Dan ini wangi banget. Ini baunya enak banget sih, kayak enak banget. Enak banget sih kalau gini caranya nih. Aku rajin banget mandi deh. Nah, jadi shower scrub ini dibuat khusus untuk kamu yang ingin mencerahkan kulit tubuh, mengandung glutathione atau vitamin pencerah kulit paling cepat di dunia. Coba bayangin. Aduh. Dan butiran vitamin E juga terdapat butiran scrub yang mampu mengangkat sel kulit mati dan kotoran yang menumpuk di kulit tubuh. Jadi ini itu harganya Rp75.000. Murah banget gak sih? Murah banget. Ini Mbak dapat gini loh, ini gede loh. Rp75.000 dia bakal dapat segini gedenya. Terus habis itu di sini cara pemakaiannya itu basahi tubuh, usap sabun seluruh bagian tubuh, bilas dengan air. Jadi seperti sabun-sabun pada umumnya gitu. Rp75.000. Wangi, harum dan memutihkan, coba bayangin. Jadi di sini aku bakal ngebuktiin untuk si shower scrubnya. Jadi aku bakal gunain langsung. Jadi aku bakal linting baju aku dulu. Jadi tangan aku tuh juga nggak putih-putih banget, jadi kayak gini tangan aku. Dia tuh belang banget gitu loh, segini. Karena aku sering montoran gitu. Nah kayak gini nih, tuh banget lagi. Jadi kayak gini kulit aku, tangan aku kayak gini. Terus di sini aku bakal gunain. Jadi caranya itu kita basahi dulu si tangan ini. Kayak gini aku basahin. Jadi setelah dibasahin kayak gini, kita tuangkan si shower scrubnya secukupnya kayak gini. Dan aku bakal ini ya, ini udah aku kasih sedikit. Nah, jadi kita gosok-gosok selama kurang lebih 2 menit. Nah, jadi kelebihan si shower scrub ini,
dia tuh biasanya kalau scrub-scrub gitu tuh biasanya kasar gitu nggak sih, kayak apa lulur juga gitu kan, kasar gitu kan, kayak ada butiran-butiran kasar. Terus tapi kalau yang shower scrub dari Scarlett Whitening ini, dia itu nggak kasar, jadi nggak sakit, jadi dia itu lembut banget. Biasanya kalau shower scrub gitu, scrub-scrub gitu pada kasar dan sakit gitu loh kalau digosok-gosokin. Cuman ini enggak, dia lembut banget, enak gitu loh. Nah, jadi kayak gini. Jadi kayak gini, dan aku bakal coba bilas. Jadi ini yang aku gunain shower scrub yang ini, sama nanti aku bakal gunain body lotionnya juga di tangan yang sebelah sini ya. Nah, aku bakal coba untuk bilas. Nah, jadi setelah aku bilas, hasilnya tuh kayak gini. Nah, jadi dia tuh cepet banget ngeputihinnya. Nah, kayak gini, kayak instan gitu gak sih? Kayak yang sebelah sini tuh kuning dan sebelah sini putih gitu loh, bagus banget. Kagum banget sih aku, kayak wow. Kelihatan gak sih di kamera? Kelihatan banget kan kalau ini lebih putih. Ini lebih putih dan ini agak kuning gitu. Wow, bagus banget. Dan di sini aku juga penasaran untuk si body lotionnya, jadi aku juga bakal buka si body lotionnya dan aku juga bakal langsung ngebuktiin. Aduh, bagus banget sih ini. Jadi kayak gini, aku bakal. Jadi dia itu juga ada pengamannya guys, ada kayak pengamannya gini loh. Ini bentar aku coba dulu. Jadi ada pengamannya kayak gini. Jadi dia itu benar-benar seaman itu. Produk ini nggak bakal kayak pecah atau dia tuh nyemprot-nyemprot sendiri atau dia tuh kok nyaman banget deh. Jadi di sini aku mau langsung aja ngebuktiin kalau aku taruh di tangan. Jadi ini udah aku buka ya. Dan aku gunain sedikit aja, coba kita buktikan sebagus apa dia. Jadi dia itu ngeblendnya juga gampang banget. Biasanya kan kalau kayak pemutih-pemutih gini kan dia bakal kayak ngegrumpal gitu kan. Tapi ini dia tuh gampang banget, kayak teksturnya lembut. Jadi untuk setelah aku gunain si itu shower scrubnya, dia itu lembut banget di tangan aku dan lebih cerah, jauh lebih cerah. Dan pokoknya bagus banget deh, kagum aku. Dan ini aku gunain body lotionnya, dia juga lembut banget, jadi tambah lembut banget. Wow, bagus banget cuy. Ini sebagus ini coy. Jadi emang sebagus itu. Bagus banget. Seriusan bagus banget. Produknya emang bener-bener sebagus itu sih. Jadi Oh my god, bagus banget. Ini aku tambahin lagi ya biar lebih bagus lagi. Aku tambahin sedikit aja. Bagus banget, ini produknya bagus banget. Kalian wajib banget beli buat kalian yang kayak pengen putih instan gitu. Nih, wanginya juga tuh enak gitu loh. Jadi, bagus banget. Nah, bagus banget. Kalian wajib beli sih ini buat kalian yang pengen putih instan gitu, bagus. Waduh, jauh banget cuy. Bagus itu produknya, ini bener-bener dia tuh mutihin instan banget gitu loh. Nah, jadi kayak gini, bagus banget. Nah, ngeblendnya juga gampang, terus lembut, dan dia nggak ngegrumpal sama sekali. Jadi emang produknya perfect banget. Dan ini kalian nilai sendiri ya, ini. Oke, kalian nilai sendiri ya. Bagus banget produknya, ya Allah. Jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang kayak menghilangkan belang. Tadi kan di sini kan agak belang gitu gak sih? Terus habis itu dia tuh memudar gitu, bagus banget. Nah, padahal kalian lihat sendiri kalau aku tuh emang bener-bener sedikit gunainnya, jadi nggak yang bayang-bayang banget gitu. Nah, pokoknya sebagus itu. Nah, jadi di sini aku udah ngebuktiin untuk hasilnya sendiri, dan kalian juga udah lihat kan kalau dia tuh emang sebagus itu. Dan di sini untuk satu body lotion itu harganya 75.000 juga, dan untuk
harga shower scrubnya itu dia juga harganya 75.000. Jadi aku beli dua ini tuh 150.000 dan kita udah ngelihat hasilnya seinstan itu, bagus banget. Terus habis itu di sini aku bakal bacain kalau si body lotion itu dapat mencerahkan kulit tubuhmu dengan cepat, dapat dilihat perbedaannya hanya dalam pemakaian pertama. Hanya dalam pemakaian pertama mengandung glutathione dan vitamin E yang sangat bagus untuk mencerahkan kulit tubuh. Jadi ini tuh bagus banget. Ya, ini udah bagus, ditambahin ini lebih bagus. Jadi bagus banget sih. Kalian wajib banget beli. Karena sebagus itu dong. Dan ini lembut banget. Lembut banget di kulit gitu loh. Dan ini beda banget. Ini beda banget. Dan ini lembut banget. Aduh, enak banget, bagus banget. Nah, jadi aku beli cuma 75.000 satuannya. Nah, seperti itu aja review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum. Dah.